Shalom Jemaat Solafide yang terkasih, jumpa lagi dalam program We Are Solafide, edisi pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa, hari ini hari Minggu, dengan judul Perjanjian dan Injil. Di sepanjang sejarah Alkitab, perjanjian dan Injil selalu berdampingan. Karena sejak awal, kebenaran utama dari perjanjian adalah Injil, yaitu keselamatan oleh iman. Perjanjian kekal dibangun di atas tiga pilar. Yang pertama, kasih karunia Allah merupakan sifat Allah yang menggerakkan Dia untuk menawarkan keselamatan kepada semua orang. Yang kedua, iman, di mana iman adalah cara kita menerima perjanjian Allah. Dan yang ketiga, penurutan, yang merupakan respon kita terhadap syarat-syarat yang ada di dalam perjanjian. Melalui tiga pilar ini, kita dapat melihat bahwa keselamatan hanyalah oleh iman saja yang diberikan kepada kita melalui kasih karunia Allah. Sebagai hasil dari keselamatan, kita hidup damai sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Dan hal ini terus bergema di dalam keseluruhan pesan-pesan yang ada di dalam Alkitab. Mari kita baca Yeremia 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara-saudaraku sekalian, tetap bertekun di dalam doa, rajin belajar Alkitab, because we are sola fide. Tuhan Yesus memberkati.